Zaman sekarang orang begitu prinsipnya. Jangan ajak-ajak saya sholat. Urus aja surgamu, akan aku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Yang mabuk aku, yang sakau aku, yang pacaran aku, yang buat maksiat aku, apa urusan kamu? Ini kan privasiku, ini rumahku. Memang betul, rumahnya rumah kamu, uangnya uang kamu, kamarnya kamar kamu, narkobanya narkoba kamu. Tapi ketika gempanya datang, getarannya ke rumahku.